Kita bergeser ke Indonesia bagian tengah dari Ibu Kota Nusantara. Ada Friska Clarissa yang sudah bersiap. Selamat pagi Friska, bagaimana antusiasnya di IKN pagi hari ini? Hai Glenis, pagi yang cerah dari Ibu Kota Nusantara menjelang upacara peringatan kemerdekaan pertama kalinya dilakukan di IKN. Saat ini sekitar 7.45 waktu Indonesia Tengah, undangan belum boleh masuk. Karena memang nantinya undangan akan memasuki area ini menjelang rangkaian upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih. Tapi kalau boleh saya bercerita, memang ini pengalaman yang berbeda. Karena pengamanan sudah dilakukan ketat sekali. Misalnya saya, untuk masuk ke area ini harus memiliki ID khusus. Bahkan ada tandanya untuk live report, itu ada ID khususnya. Jadi sembarang orang tidak bisa masuk ke sini. Ini pun dibagi menjadi beberapa zona untuk masuk ke area Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Ada zona 1 atau ring 1, tempat saya berdiri saat ini. Ada juga ring 2, itu adalah kawasan plaza seremoni. Nantinya warga yang tidak memiliki undangan bisa berada di sana untuk juga menyaksikan langsung upacara peringatan HUT ke-79 RI hari ini. Karena memang untuk kapasitas untuk di area Istana Negara IKN ini dibatasi sekitar 1.400 undangan yang disebar hari ini. Saya akan menunjukkan bagaimana situasi terkini di Istana Negara Ibu Kota Nusantara jelang upacara peringatan kemerdekaan. Kalau kita lihat saat ini para peserta upacara sudah bersiap-siap bahkan sejak pagi tadi. Saya berada di sini sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Artinya sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat kami sudah berada di sini karena clear area. Semakin nantinya pagi, semakin menjelang upacara peringatan, semakin sulit juga akses masuk ke sini. Bahkan untuk masuk ke sini itu ada pengamanan berlapis. ID yang tadi saya tunjukkan itu harus di-scan terlebih dahulu, lalu juga melewati security check baru kita bisa masuk ke area sini. Ini semua dilakukan karena memang yang akan memimpin langsung upacara hari ini di IKN adalah Presiden Joko Widodo. Tadi Presiden Jokowi sudah berada di area IKN, belum di area upacara, tapi sudah berkeliling di sekitar IKN bersama dengan para pimpinan lembaga negara. Ada Wakil Ketua DPR RI, kami tadi melihat Muhaimin Iskandar dan juga jajaran Ketua DPR lainnya, lalu juga ada Ketua DPD RI juga ikut mendampingi berkeliling terlebih dahulu di Ibu Kota Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan. Karena kalau untuk presiden itu menginap di istana. Tapi untuk tamu lainnya, pimpinan lembaga negara, para menteri, itu ada di Hotel Nusantara yang jaraknya juga di kawasan di Ibu Kota Nusantara ini. Masih di dekat kawasan istana. Jadi tadi sebelum rangkaian upacara nanti dimulai, sempat berkeliling dulu melihat bagaimana perkembangan IKN sampai hari ini, sampai di peringatan HUT ke-79. Terakhir Presiden Jokowi bilang bahwa persiapannya itu masih hampir 100%. Tapi kalau saya melihat di pagi hari ini, para petugas upacara sudah berkali-kali melakukan gladi bersih bahkan untuk jelang upacara, termasuk juga dekorasi. Lalu kita lihat sarana-prasarana di sekitar IKN, terutama pengamanan, bisa dikatakan bahwa upacara sudah siap digelar pertama kalinya di dua tempat. Ibu Kota Nusantara jadi pusatnya tahun ini. Kalau sebelum-sebelumnya di Istana Merdeka, Presiden, Wakil Presiden berada di satu tempat yang sama, berbeda dengan tahun ini. Di kali ini Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara di IKN. Sementara nanti di Istana Merdeka akan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Yang akan juga nanti mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan juga ada tamu-tamu negara meskipun jumlahnya seperti yang saya katakan ini dibatasi. Tapi yang jelas nantinya rangkaian upacara ini akan berbeda. Untuk hiburan akan ada yang berlangsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara, ada juga yang nanti dari Istana Merdeka, akan ada dua tempat, termasuk juga upacara pengibaran Sang Merah Putih. Yang berbeda juga kirap. Kirap sudah dilakukan, kita tahu 10 Agustus lalu, kirap bendera Sang Merah Putih sudah dilakukan, bendera sudah ada di dalam Istana Negara IKN, dan nantinya akan diserahkan dari Kepala Sekretariat Presiden kepada petugas upacara, juga dari Presiden Jokowi kepada pembawa bendera Sang Merah Putih dari Paskibraka. Yang nantinya kita tunggu adalah apakah ada yang berbeda. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa nanti dalam prosesi
rangkaian upacara. Jadi sebelum upacara kan ada hiburan terlebih dahulu. Tapi setelah hiburan nantinya akan ada rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi, akan ada yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang berbeda nanti akan kita sama-sama saksikan. Yang jelas sebentar lagi para tamu undangan akan masuk ke area Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan rangkaian akan dimulai sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya masih akan memantau di sini sampai nanti bahkan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Tapi sementara saya kembalikan dulu ke Anda, Glenis, di studio. Baik, terima kasih Friska. Kita nantikan bersama bagaimana jalannya dua tempat ya, dari dua tempat yang berbeda, Jakarta dan juga IKN, untuk upacara tahun ini.